Apa kabar? Selamat kelam. Langit sudah kelam. Hari mulai malam. Hari sudah malam. Turun hujan rintik-rintik. Secanggih-canggihnya teknologi, masih canggih mata hati, masih canggih hati nurani, masih canggih lubuk hati. Karena teknologi itu kan buatan manusia, masih bisa kita perbaiki, masih bisa kita utak-atik, masih bisa kita benerin kalau ada kerusakan begitu. Juga masih bisa ngaco, masih bisa dikibuli, masih bisa meleset. Begitu kan? Canggih-canggihnya teknologi masih bisa rusak. Ada masanya, sesuatu itu ada waktunya, betul tidak? Asumsi saya, pendapat saya. Ada masanya. Dan masih bisa kita tebak. Tentunya oleh ahlinya dan yang biasa di bidangnya. Istilahnya begitu. Jadi masih kene buatan jelema. Sehese-hese nage buatan jelema kene, begitu. Jadi saya tuh mendapat istilah ini sebenarnya dulu pernah dengar kalau tidak salah. Kemarin-kemarin dengar lagi itu ada orang yang membetulkan motor susah, tiba-tiba temannya bilang, "Sehese-hese nage buatan jelema kene." Sesusah-susahnya masih buatan manusia. Motor itu kan buatan manusia. Maksudnya itu memberi kita harapan, memberi kita cita-cita, memberi kita keinginan, memberi kita semangat, memberi kita spirit, memberi kita ruh agar apa tuh ya? Agar bisa memperbaiki, agar lanjut berusaha memperbaiki, begitu maksudnya. Jangan putus asa saat betulin motor, begitu maksudnya. Saat betulin motor jangan putus asa, dicoba terus. Sahese-hese nage buatan jelema kene. Sesusah-susahnya itu motor diperbaiki, masih buatan manusia. Begitu. Yang lainnya juga begitu. Apakah itu handphone, apakah itu komputer, apakah itu lain sebagainya, begitu. Begitu prinsipnya. Apapun itu masih buatan manusia. Secanggih-canggihnya teknologi masih buatan manusia. Itu memberi spirit maksudnya, motivasi ya. Jadi kan ini temanya motivasi. Gitu yang diambilnya motivasi. Petualangannya buat saya motivasinya. Jika ada yang bermanfaat buat Anda, begitu. Buat saya juga tentunya. Dan semoga saja bermanfaat. Begitu ya, semoga Anda semua sehat selalu. Tetap semangat, kuat, dan mendapat keberkatan. Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda pergi. Amin.